Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Halo. Apa kabarnya? Baik. Di minggu kedua ya kita beribadah secara onsite. Saya bersyukur kepada Tuhan karena melihat antusias dari setiap jemaat Tuhan untuk hadir beribadah. Dan saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara jemaat yang menghadiri ibadah dari rumah, ayo kita sama-sama datang bisa beribadah bersama-sama di gereja. Karena bagaimanapun perjumpaan secara tatap muka onsite itu tidak bisa digantikan dengan perjumpaan secara online. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setahun ini kita akan membahas tema besar yaitu tentang keluarga. Dan pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas satu buah judul yaitu menikmati sukacita di dalam keluarga dimulai dari pengampunan. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita dengar firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kami datang kepada-Mu. Mohon Tuhan untuk membuka hati kami. Mohon Tuhan untuk membuka pikiran kami. Sehingga kami bisa menerima firman Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari gereja ini hanya dengan membawa ilustrasi-ilustrasi yang menggerakkan emosi kami. Jangan biarkan kami pulang dari gereja ini hanya dengan mendengarkan kutipan-kutipan yang memotivasi kami, yang menyegarkan telinga kami. Tetapi biarlah kami pulang membawa firman Tuhan karena kami percaya bahwa firman itu mengubahkan hidup. Dan kami percaya bahwa Allah Roh Kudus ada di dalam hati setiap kami, menggerakkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ajak setiap kita untuk lihat satu cuplikan video kurang lebih 6 menit ya Bapak Ibu.照片里面的人全部都是我的家人、亲戚和朋友。以前，他们拍照就是为了纪念最珍贵的时刻，也让下一代可以想起他们。但是，这些照片实在太多了，年代太久远。 很多时候，我都不知道照片里面的人是谁。这是我的大哥，他是个醉击手。哦，你看，这个是谁来的？啊？这个是谁来的？哇，那照片上就我那认得哦，你先去问阿爸咪。妈的，真是个六亲不认的杀手。 一道伤痕。姐，什么事？这个是谁来的？这个不知道哦，你问阿爸阿咪啊。等一下，等一下，快快快！嗯，你现在帮我伴舞，要很深情。 很深情的跳 ，OK。 渐渐的流走。我的姐姐每天都在发明新梦，总是想在网上一夜成名。其实她只是不想被人遗忘。 自从家里有了 Office 以后，爸爸就废寝忘食的工作。爸，嗯，你看这个，嗯，这个是谁来的？啊，刘翔。Hello, Mr. Dam. 啊，你好，你好。哦，方便方便，你说。哦，关于那个价钱的事情啊，哎呀 ，Mr. Dam 啊，你要的那个价钱啊太低啦，而且又要在限期里面完成，哎呀。 我赚什么？这就是我妈。我跟你讲哦，以前她不是这样的。如果你看以前的照片，你一定认不出她。妈，我有东西要问你。哎，什么事？等夏天了。这个就是我婆婆。
要帮忙吗？啊，不必了，我快用好了。阿婆，这个是谁来的？ 你的舅舅，他舅母，这个就是你的，那大姨妈，她很疼你的这个大姨妈，这就是你爸爸了。<laughs> 这是杉树，就是你爸爸的弟弟呀。哇，婆婆你真厉害了，全部人都记得了。哎呀，这些都是我的亲戚嘛，我当然记得了。你会忘记婆婆吗？不会。啊，就是讲讲而已。 这是你爸爸聚饭的时候拍的。嗯，什么事？爸，吃饭了。哦，这样吃了啊？大家吃饭，然后阿爸妈吃饭，吃饭。 你们可以不可以静一静啊？现在是吃饭的时间。哦，其实是你电话响。你给我看看。惨了哦，总算一个人踩出公道来了哦，要攻占我们地盘哦。哎呀，他们怎么可以趁我吃饭的时间来攻击我们？真是太过分了！ 你们还等什么？赶快上网帮我打败这些流氓！妈，能不能我们吃完饭再玩啊？当然不可以啦！我觉得一家人最珍贵的一刻是照相机所捕捉不到的。最重要的是要懂得珍惜眼前的时光。 以后，不管是新的或旧的照片，我们都可以知道照片里面的人是谁，而且我们的下一代也不会忘记我们。这样，我们不只可以曾经拥有，也可以天长地久。 Tentang ini ya, kita melihat ya momen yang indah gitu. Kurang lebih 8 hari lagi kita akan sama-sama merayakan Imlek gitu ya, makan bersama sama-sama keluarga. Itu adalah momen yang berharga yang setiap kita rayakan. Kita juga melihat di sana anggota keluarga di zaman ini masing-masing punya kesibukan dengan canggihnya teknologi, sampai-sampai tadi mau panggil makan perlu pakai video call, padahal di dalam satu rumah yang sama. Semua orang individual. Yang kenal orang-orang yang ada di foto keluarga itu hanyalah orang yang paling tua, neneknya kalau di sini. Bapak Ibu, menarik di sini kalau kita lihat tadi peran si nenek ya. Kita nggak bahas soal tindakannya benar atau salah, tetapi kita lihat di sini sang nenek itu punya power untuk menyatukan keluarga. Dan saya yakin ini juga sangat cocok konteksnya dengan setiap kita di sini, di dalam budaya timur. Orang yang dituakan itu bisa menyatukan. Nah pertanyaannya, bagaimana jika sang nenek sudah tidak ada? Siapa lagi yang mau menyatukan keluarga? Setiap orang punya urusan masing-masing, setiap orang punya kesibukan masing-masing, merasa punya hak ini dan itu. Dan kisah ini mengingatkan kita akan satu keluarga, seorang ayah yang memiliki 12 anak dan juga cucu-cucunya. Suatu saat sang ayah meninggal. Kemudian semua anak berkumpul. Tetapi ternyata enggak semua anak, hanya 11 anak yang berkumpul.
untuk membicarakan anak yang pertama, anak yang satu. Mari kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita Kejadian 50, Bapak Ibu. Kejadian 50 ayat 14 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk setiap kita ya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Judulnya itu. Ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah orang yang paling berpotensi menyakiti kita? Musuh kita, rekan bisnis kita, rekan kerja kita, atau rekan sepelayanan kita? Orang yang paling berpotensi menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, Bapak Ibu. Intensitas ketemu yang tinggi, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sehingga itu membuat kejujuran-kejujuran, tanda kutip ya, lebih mudah untuk terlontarkan kepada orang yang dekat daripada orang yang jauh. Contoh sepele, misalnya kita melihat rekan kita, rekan kerja yang gak terlalu dekat, pakai baju atasan kuning bawahan hijau, mungkin respon kita hanya, wih unik juga ya fashion style kamu, wah kamu berani ya, kamu orangnya ceria banget ya, kamu orangnya menyenangkan dari warna baju. Sedangkan gimana kalau pasangan kita yang pakai baju warna atas kuning bawah hijau? Saya yakin respon setiap kita pasti, aduh ganti cepetan bajunya ganti, malu-maluin. Gitu ya, norak. Ya memang kejujuran kadang tidak menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Tapi ungkapan-ungkapan jujur itu lebih gampang terlontar di antara orang yang lebih dekat. Dan seringkali ungkapan itu juga akhirnya membuat orang yang terdekat kita sakit, terluka. Itu contoh yang sepele. Tapi bagaimana yang dilakukan dengan saudara-saudara Yusuf Bapak Ibu? Apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf ini bukan persoalan sepele, melainkan persoalan yang serius. Bukan cuma soal warna baju, tetapi soal hidup dan mati. Akibat dari tindakan saudara-saudara Yusuf mengalami naik turunnya kehidupan, kurang lebih belasan tahun dialami oleh Yusuf. Mengalami kesendirian, harus berjuang sendiri antara hidup dan mati, kehidupan yang tidak mudah. Dan dapat dipahami ketika saudara-saudaranya di ayat 15 bilang, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara, dari asumsi tersebut, apa yang saudara-saudara Yusuf lakukan? Dari asumsi saudara-saudaranya, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung atur strategi, Bapak Ibu Saudara. Mereka atur strategi. Sebenarnya ada dua pilihan mungkin ya kalau strateginya kita pikirin. Antara satu defend, bertahan. Ketika Yusuf akan membalas dendam, mereka bertahan aja 11 tahun. Tetapi tidak mungkin karena Yusuf orang yang sangat berkuasa. Yusuf orang yang sangat powerful. Orang nomor 2 di Mesir. Semua tentara pasti tunduk sama dia. Gak mungkin lah ngelawan Yusuf.
Oleh karena itu dia pilih strategi kedua. Saudara-saudara Yusuf pakai strategi kedua. Strateginya apa? Damai. Ketika mempersiapkan bagian ini, saya teringat satu ungkapan yang diungkapkan oleh salah satu petinggi BlackBerry. Bapak Ibu tahu ya, zaman dulu kita semua kan pakai BlackBerry ya. Tapi pada zamannya drop, turun. Dan BlackBerry atur strategi, chief executive producer-nya bilang gini, director-nya bilang gini, kita akan join sama Android. If you can beat them, join them. Jika kita nggak bisa mengalahkannya, bergabunglah dengannya. Strategi ini juga yang diambil oleh saudara-saudara Yusuf. Dimulai dengan yang pertama, dia mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan kepada mereka, ayat 16. Dan cara seperti ini sebenarnya bukan cara yang baru. Mereka sudah melihat cara ini dari ayahnya. Kapan? Ketika Yakub meminta maaf kepada Esau di Kejadian 32:33. Pada waktu itu Yakub juga mengatur strategi yang demikian. Dia suruh orang-orangnya untuk maju di depan dengan membawa segala harta benda untuk sampai kepada Esau. Yakub dan keluarga paling belakang untuk melihat dulu di depan. Apa yang terjadi? Masihkah mendendam Esau? Dan ternyata anak-anak Yakub ini belajar banyak dari ayahnya. Dia melihat, oh caranya begitu, dan ditiru di sini dengan mengirim utusan terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan. Nah, yang akan kita lihat di sini sebenarnya pesannya, Bapak Ibu. Perhatikan isi suratnya ya. Ini ditata sedemikian rupa, dipikirkan dengan matang untuk meluluhkan hati Yusuf. Ayat 16 sampai 17. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Bapak Ibu Saudara, ada yang merasa aneh gak sih dengan kata ayahmu? Ayahmu diulang dua kali. Mereka kan dari bapak yang sama ya Bapak Ibu. Satu bapak, mamanya memang beda-beda ya, ibunya beda-beda. Tapi mereka dari ayah yang sama. Kenapa yang dipakai di sini bukan ayah kita, tetapi yang dipakai adalah ayahmu? Karena di sini strategi yang diatur oleh para saudara-saudaranya adalah dia mau sentuh relasi intim antara Yakub dengan Yusuf. Kita tahu sendiri, Yusuf ini adalah anak kesayangan Yakub. Dia mau sentuh saudara-saudara di bagian itu. Makanya dia pakai kata ayahmu. Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini anak kesayangan Yakub karena lahir dari perempuan yang dia cintai, yaitu Rahel. Bahkan juga kita tahu sama-sama bahwa Yusuf ini hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya oleh karena Yakub yang terlalu mencintai Yusuf. Salah satunya karena itu. Sehingga mereka mencoba menyentuh hati Yusuf dengan relasi ayah dan anak ini. Kemudian apa lagi? Dilakukan oleh saudara-saudaranya, yaitu sebuah permohonan yang berlebihan. Dari mana kita lihat? Dari kata ampunilah kiranya. Di mana dalam terjemahan yang lebih hurufiah itu, ampunilah kiranya, aku memohon kepadamu. Yakub memohon kepada Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dengan maksud dan tujuan untuk lebih mengena kepada hatinya Yusuf. Masa iya sih bapaknya udah memohon, anaknya gak mengampuni? Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah karangan-karangan yang dikarang oleh saudara-saudara Yusuf. Kenapa saya katakan karangan? Karena saya setuju dengan beberapa penafsir yang mengatakan bahwa omongan ini itu adalah omongan palsu, omongan dusta. Di dalam budaya timur purba itu ya, kita lihat sendiri tadi dari video yang pertama bahwa orang tua itu aja di masa sekarang masih begitu dihormatinya. Orang yang dituakan itu apa ya namanya, elder itu ya, canglau ya kalau kita bisa bilang, itu sangat dihormati, dia ngomong apa kita dengar. Ketika kalau Yakub memang menyadari ada potensi bahwa Yusuf akan balas dendam kepada saudara-saudaranya, dia pasti ngomong sebelum dia mati. Dia ngomong sendiri dan rupanya itu bukan sebuah permohonan, tetapi sebuah perintah. Tolong diampuni saudara-saudaramu, lupakan kesalahan mereka yang dulu. Tetapi di sini permohonan mengemis-ngemis seperti ini
tidak mungkin dilakukan oleh Yakub, saudara. Dan klimaksnya apa? Mereka, saudara-saudara, melamar jadi budak. Cukup tahu diri sebenarnya, kenapa? Karena walaupun Yusuf orang yang punya posisi di Mesir, mereka tahu bahwa kesalahan yang mereka lakukan dulu itu cukup besar, sehingga untuk bisa jadi budak aja udah syukur-syukur. Mereka memohon untuk jadi budak. Tapi sedikit ironi, kenapa? Karena salah satu alasan Yusuf itu dibuang, Yusuf itu mau dibunuh adalah karena mimpinya. Mimpinya apa? Semua saudara-saudara, ayah dan ibunya tunduk sama Yusuf. Tetapi sekarang mereka yang menawarkan diri untuk menjadi budak. Itu strategi yang dirancang oleh saudara-saudara Yusuf, Bapak Ibu. Dan kita lihat sekarang bagaimana respon Yusuf. Bagaimana respon Yusuf? Nah, kita akan belajar di sini. Pengampunan itu dimulai dari mana? Dari menerima kenyataan bahwa kita itu tersakiti. Pengampunan dimulai dari kita itu menerima kenyataan bahwa kita memang tersakiti. Kejadian 50 ayat 17b itu dikatakan, lalu menangislah Yusuf. Bisa lanjut slide-nya. Sebelum. Oh ya udah ini aja. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kata menangis di sini adalah kata yang sama dipakai di dalam Kejadian 50 ayat yang 1 ketika Yusuf menangisi dan menciumi ayahnya yang meninggal. Menangislah Yusuf. Kenapa Yusuf menangis? Banyak penafsiran, Bapak Ibu. Mungkin juga karena dia kecewa akan saudara-saudaranya. Kenapa berpikir sampai begitu rupa? Kenapa tidak percaya akan ketulusan hatinya? Kenapa itu terjadi? Karena saudara-saudaranya memaksa, mengambil Yusuf untuk memakai sepatu mereka. Pak, ambil Yusuf untuk masuk di dalam pola pikir mereka. Bukan sebaliknya, mereka yang coba memakai sepatunya Yusuf. Cara berpikirnya Yusuf. Apa yang terjadi jika begitu? Mereka mengeluarkan asumsi-asumsi berdasarkan saya. Kalau saya jadi Yusuf, maka saya pasti akan dendam. Saya pasti akan balas. Dari situ titik berangkatnya mereka atur strategi supaya mereka aman. Benar yang dikatakan Amsal, saudara. Amsal 28 ayat 1 bilang, orang fasik itu lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Bisa jadi Yusuf menangis karena kekecewaan. Kenapa saudaranya berpikir demikian? Bisa juga Yusuf menangis karena mereka itu menggunakan nama ayahnya untuk dusta. Bahkan mereka menggunakan nama Allah di situ. Ampunilah kiranya hamba-hamba Allah ayahmu. Dan mungkin juga kemungkinan yang ketiga adalah ekspresi sakit hati. Ekspresi sakit yang dialami oleh Yusuf terhadap perlakuan saudara-saudara di masa lalu. Menangis itu merupakan ekspresi yang diungkapkan oleh Yusuf. Dan apapun alasannya, di sini penulis Alkitab mencoba mengajak setiap kita menggambarkan bahwa ini itu adalah kesedihan yang dalam, kesedihan yang luar biasa yang terekspresikan melalui tangisan Yusuf. Yusuf ekspresikan, Yusuf keluarkan apa yang ada di dalam hatinya, Bapak Ibu. Dia nyatakan gitu dalam bentuk tangisan. Dan Bapak Ibu Saudara, kesedihan atau rasa sakit ya, perasaan tersakiti, ketika itu tidak diungkapkan, ketika itu tidak dinyatakan atau kita tahan-tahan, itu sebenarnya hanya akan mengesampingkan masalah, bukan menyelesaikannya. Bukankah itu hal umum yang terjadi di dalam konteks kita di budaya timur? Ada pepatah yang bilang masalah besar dikecilkan, masalah kecil dianggap tiada. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah itu sendiri, Bapak Ibu? Ketika kita merasa disakiti, terluka oleh perkataan, oleh sikap anggota keluarga kita, entah orang tua, entah anak, entah kakak, entah adik, tetapi itu hanya dilupakan dan dianggap lalu. Dan biasanya kita selesaikan di meja makan, dengan makan-makan, tetapi sebenarnya tidak terselesaikan, hanya ditimbun aja. Yusuf pun sebenarnya demikian, karena kalau kita baca di pasal 45, Bapak Ibu, pertama kali dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, Yusuf itu masih mencoba mengesampingkan perasaannya dengan berkata, bukan kamu, melainkan Allah.
bukan kamu melainkan Allah yang sudah merancangkan ini untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Tidak ada yang salah dengan statement ini, karena memang sepenuhnya statement ini benar. Tetapi di Kejadian 50 dengan tegas dia ungkapkan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, memang kamu rancang yang jahat, tapi di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan ubah menjadi rancangan kebaikan. Yusuf lebih jelas di sini menyatakan bahwa memang kamu merancangkan yang jahat. Karena itu saudara, mengungkapkan perasaan dan kesedihan itu sangat perlu untuk kesehatan jiwa kita, kesehatan kerohanian kita. Bapak Ibu coba perhatikan deh, kalau kita ada ke rumah duka gitu ya, pelayanan ke rumah duka. Perhatikan orang-orang yang lebih cepat pulih daripada kesedihannya adalah orang yang mengekspresikan dukanya. Daripada orang yang sekedar daripada orang yang menyangkali atau mengesampingkan kesedihannya dengan berkata, aku gak apa-apa. Orang yang bilang gak apa-apa sebenarnya gak apa-apa. Tetapi ketika kita mau ungkapkan kesedihan kita, kita akan lebih cepat pulih, Bapak Ibu. Begitu juga di dalam keluarga, gesekan itu tidak terhindarkan. Karena yang tahu jeroan-jeroan kita ya keluarga. Yang tahu busuk-busuknya kita siapa? Ya keluarga. Pasangan kita sendiri. Keluarga yang tahu. Dan beberapa waktu lalu, Bapak Ibu Saudara, saya itu kurang lebih pertengahan tahun yang lalu ya, saya itu konflik dengan mama saya. Ribut besar ya, saya katakan besar karena ya besar gitu. Persoalannya sepele. Soal saya merasa tidak lebih disayang daripada kakak adik saya. Ya sepele banget ya persoalan anak-anak, Bapak Ibu. Ngambek-ngambekan seperti itu. Tetapi itu yang saya rasakan sampai satu titik itu saya merasa ini mama kok kalau terima telepon dari Koko atau adik saya itu happy-nya luar biasa ya. Kalau sama saya di rumah hari-hari kayaknya biasa aja, malah ngomel terus gitu ya. Ini ada apa? Sampai satu masa itu meledak lah istilahnya. Kenapa ini? Kenapa mama saya kok tampaknya lebih mengasihi keluarga? Padahal kan emang gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang tinggal di rumah itu kan kasihnya itu dirasakan terus. Sampai-sampai gak kerasa. Orang yang di luar lebih dikangenin gitu kan. Karena mereka memang perhatiannya lebih kurang daripada yang tinggal bersama-sama. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya konflik tidak terhindarkan. Akhirnya saya pergi dari rumah. Ya saya gak kemana-mana sih Bapak Ibu. Saya ke gereja ya. Waktu itu ada pelayanan juga ya. Tapi saya pergi dari rumah. Urus-urusan pelayanan pulang. Saya pulang nih ke rumah. Begitu pulang ke rumah, yang terjadi apa? Diam-diaman. Malam itu diam-diaman semua. Enak kalau rumah saya segede Palawan Trip gini, Bapak Ibu. Jadi bisa saling menghindar gitu ya, gak usah ketemu. Rumah saya ya segitu-segitu aja gitu. Caranya supaya gak ketemu ya tutup mata. Kalau buka mata ya ketemu lagi gitu. Akhirnya malam itu saya pikir, wah ini gak bener nih. Masa orang Kristen begini? Gak usah ngomong hamba Tuhan dulu deh. Masa orang Kristen begini sih? Diam-diaman sama orang keluarga. Akhirnya besok pagi saya putuskan untuk ngobrol. Kumpulin segala keberanian untuk ngobrol. Karena ini tidak biasa gitu ya di dalam budaya keluarga kami. Untuk bicara empat mata gitu. Akhirnya saya bicara dengan ungkapkan maaf terlebih dahulu untuk sikap saya. Kemudian saya ungkapkan apa yang ada di pikiran saya. Saya ungkapkan kepada mama saya. Wah, di situ nangis pecah Bapak Ibu. Dan sebelumnya malam itu saya ada telepon om saya. Om saya ini adik mama ya. Adik mama ini udah seperti bapak saya sendiri, karena sejak kelas 5 SD bapak saya udah enggak ada, om saya ini yang gantikan peran bapak. Saya telepon om saya dan ternyata apa yang diungkapkan om saya sama mama saya ini sinkron gitu. Bahwa orang tua itu tidak pernah ada secuil pun membeda-bedakan sayang kepada anak, walaupun anaknya lebih dari satu. Gak pernah. Tapi orang tua itu tahu anak ini dalam. Tahu masing-masing anaknya dalam. Jadi tahu cara membagi perhatian secara seimbang. Gak, seimbang gak mesti sama rata ya Bapak Ibu. Tetapi seimbang dibagi. Tapi jangan pernah berpikir bahwa ada yang lebih disayang, ada yang lebih tidak disayang. Orang tua menganggap saya lebih settle, lebih strong, lebih mandiri dibandingkan kedua
saudara saya. Sehingga perlakuannya memang treatmentnya berbeda, tetapi jangan pernah berpikir sekalipun ada kasih yang terbagi-bagi, ada porsinya yang berbeda. Enggak pernah begitu. Di sana saya belajar, saudara. Saya masuk di dalam tahapan lebih tinggi lagi, kenal dengan orang tua saya, kenal dengan keluarga saya. Saya belajar juga, dan orang tua juga belajar di situ, bahwa komunikasi itu seperlu itu. Dengan begitu, rekonsiliasi bisa terjadi. Pendamaian itu bisa terjadi. Dan kita semakin kenal dengan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dekat dengan kita. Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, gesekan itu tidak terhindarkan. Bisa ada sakit hati di antara keluarga, tetapi bagaimana kita atur itu perasaan? Kita mau didikte perasaan atau kita mau mendikte perasaan kita? Itu tergantung kita. Dengan begitu, maka pengampunan itu dimulai dari menerima kenyataan, mengakui bahwa memang kita tersakiti. Dan itu perlu diungkapkan. Baru kita bisa maju ke dalam proses berikutnya, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang Yusuf lakukan, yaitu dia berserah kepada Allah untuk menerima yang terbaik. Bapak Ibu, kalau tadi perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca, pernyataan-pernyataan, statement-statement dari Yusuf, kita bisa melihat bahwa Yusuf ini adalah anak Tuhan yang memiliki pola pikir, yang memiliki cara pandang berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Allah. Dia berkata kan gini, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Di akhir perikop juga Yusuf ulangi, meyakinkan saudara-saudaranya untuk jangan takut, jangan takut. Yusuf memilih untuk tidak menghakimi mereka, padahal Yusuf punya kemampuan. Yusuf punya kemampuan untuk membalas, dan Yusuf punya segudang alasan untuk membalas saudara-saudara mereka. Bahkan saudaranya pun mewajarkan kan, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita. Tetapi dia tidak memilih untuk membalas dendam, karena dia tahu pembalasan itu bukan punya dia, bukan urusan dia, pembalasan itu urusan Tuhan. Dia justru di sini belajar paham kehendak Tuhan atas semua yang terjadi di dalam hidupnya. Dia yakin bahwa, bukan sekedar yakin, dia juga menghidupi bahwa kehendak Allah itu atau kehendak ilahi itu adalah yang terbaik. Dia melihat kebaikan Tuhan, kebaikan Allah di dalam level kerohanian yang tinggi. Dia melihat kebaikan Allah itu di dalam level kerohanian yang next level lagi. Kenapa saya katakan gitu, Bapak Ibu? Apa yang ada di kepala kita waktu kita ngomong soal kebaikan Tuhan? Kalau kita dengar kesaksian-kesaksian itu, kebaikan Tuhan itu soal apa sih? Sakit sembuh. Gak ada duit bayar uang sekolah, tiba-tiba ada yang kasih duit, pas. Itu kebaikan Tuhan. Atau apa lagi? Segala sesuatu pada umumnya itu berkaitan dengan saya, berkaitan dengan kenyamanan saya. Tetapi Yusuf di sini maju lebih tinggi lagi, bahwa bukan soal kenyamanan diri, tetapi sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun dalam titik nadir antara hidup dan mati, diperlakukan tidak baik oleh siapa? Oleh keluarga sendiri. Yusuf melihat rancangan Allah yang lebih besar, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Paulus tulis di dalam Roma 8 ayat 28 itu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi kata segala sesuatu. Allah itu turut bekerja di samping kita di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu enggak lihat cuma yang baik. Yang jelek juga. Yang buruk juga. Sekalipun rancangan saudara-saudaranya jahat, dan dengan tegas dinyatakan oleh Yusuf, memang kamu rancang yang jahat, tetapi Tuhan pakai itu dengan kedaulatannya untuk jadi rancangan yang baik, untuk memelihara suatu bangsa yang besar, untuk menjadikan Yusuf itu lebih jadi orang. Jadi memang saudara-saudaranya dipakai Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Ada jasanya dong. Ya memang dipakai Tuhan, tetapi mereka tetap dihitung berdosa.
Masa kita mau bilang Yudas Iskariot dipakai Tuhan untuk memuluskan rancangan keselamatan Allah? Ya memang dipakai Tuhan, tapi Yesus sendiri bilang di dalam Matius 26, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Tuhan Yesus bilang begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya peluang untuk tersakiti oleh orang-orang terdekat kita. Kasihanilah mereka. Kasihilah mereka, saudara kita, keluarga kita, sekalipun ada perilaku atau perkataan mereka yang begitu menyakiti kita. Ingat, bahwa Tuhan tuh pakai itu untuk membentuk kita juga. Tuhan pakai itu untuk bentuk kita. Buat apa kita musuhi, buat apa kita dendam, buat apa kita balas? Ngomongnya gampang ya, tapi gimana kita ketemu tiap hari? Dari dulu dia gak berubah, dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang misalnya. Masih seperti itu juga. Tetapi ingat saudara, bahwa memang manusia, kita-kita ini terbatas. Tapi jangan pernah sekali-sekali kita itu batasi Tuhan kita. Tuhan itu bisa ubah rancangan yang jahat jadi rancangan yang baik. Itu Tuhan kita. Dengan maksud dan tujuan yang tidak pernah salah. Dan Yusuf di sini tidak ambil peran Allah, melainkan dia mencoba memahami kehendak Allah yang baik dan sempurna. Apakah dia emang sekejap mata memahami kehendak Allah? Enggak juga. Mereka itu jalan nih, bukan mereka. Yusuf itu memahami kehendak Allah dalam perjalanan hidup yang panjang. Sampai dia bisa berada di titik itu sampai, dan dia lihat ke belakang. Oh iya, rencana Tuhan enggak pernah salah. Yang perlu dilakukan adalah jalani aja dengan setia dan percaya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yusuf tidak sekedar omong aja, gak cuma ngomong, gak cuma menghibur dengan kata-kata jangan takut, tetapi juga tindakan konkret dia lakukan. Jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan menanggung makan anak-anakmu juga. Menanggung makan ini punya makna yaitu memberkati. Dia balas kejahatan saudara-saudaranya dengan kasih. Ya sekalipun Yusuf pernah diperlakukan jahat, tapi dia memiliki pola pikir yang pusatnya kepada Allah, tujuannya kepada Allah. Dan dia memahami bahwa kejadian-kejadian buruk itu adalah salah satu journey, perjalanan yang harus dijalani dalam mencapai rancangan Allah yang sempurna untuk dia dan keluarganya, yaitu memelihara menjadi satu bangsa yang besar. Gak mudah, memang gak mudah, tetapi Yusuf juga melihat rancangan itu kan dalam waktu yang panjang ya, dengan hidup sendiri di negeri orang. Tetapi dia lakukan dengan setia, dia yakin rancangan Allah atas dirinya. Dimulai dari apa? Dimulai dari penerimaan. Penerimaan diri. Kemudian memahami kehendak Allah dan kemudian memberkati keluarga yang menyakiti. Di situ pengampunan terjadi, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada perlakuan dari keluarga kita sejahat apapun, baik itu perkataan, baik itu tindakan, tidak ada yang lebih jahat daripada apa yang kita lakukan kepada Tuhan kita. Saudara kita mungkin menyakiti kita, pasangan kita mungkin menyakiti kita, tetapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan kepada Tuhan justru lebih jahat lagi, Bapak. Betapa sering kita melukai perasaan Tuhan dengan tindakan kita, dengan dosa kita. Berapa sering kita itu bersikap abai, cuek terhadap suara-suara Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Berapa sering kita itu menyalibkan Yesus melalui sikap hati kita yang lebih peduli pada berhala-berhala dunia. Berhala-berhala dunia mengalihkan cinta kita kepada Tuhan. Yesus tanggung itu semua. Yesus pikul itu semua. Dengan penderitaan yang mungkin tidak akan pernah dialami manusia lain selain Yesus. Dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari setiap kita saya ajak pada saat ini.
untuk kita dapat menikmati sukacita di dalam keluarga. Sebentar lagi momen kita kumpul bersama-sama yang mungkin terjadi hanya setahun sekali. Mulailah dari komunikasi yang baik, bicara yang baik. Dari dalam diri ada pengampunan terlebih dahulu kalau memang kita pernah merasa disakiti oleh keluarga kita. Biasakan komunikasi yang baik sehingga kita menghindari timbunan-timbunan sakit hati yang pada akhirnya menjadi dendam di antara keluarga sendiri. Sampaikan kepada anggota keluarga kita bahwa kita sungguh dari dalam hati mengasihi mereka, menyayangi mereka. Mari kita berdoa. Firman Tuhan telah selesai disampaikan, biarlah firman ini tertancap di dalam hati kami ya Tuhan. Kami rindu untuk menjadi satu keluarga Kristen yang menikmati sukacita di dalam Engkau. Biarlah kami juga boleh memiliki hati yang mau mengampuni. Karena apa yang Engkau lakukan di atas kayu salib mengampuni setiap kami yang tidak layak diampuni. Ajar kami untuk bisa membangun komunikasi yang baik di antara keluarga. Ajar kami untuk bisa memahami anggota keluarga kami lebih dahulu. Karena di situ komunitas terkecil kami bertumbuh sehingga kami bisa menjadi berkat, menjadi garam di tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.